Ya, berawal dari sini ya. Jadi ya. Korban innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, bisa jelaskan sedikit untuk kronologi awal kejadian bus dan truk ini bisa adu banteng? Terima jasa di jalur yang aman. Dan ketika ada mobil engkel truk for diesel dari arah Bandung, Bandung menuju Tasik, dia itu oleh ambil jalur yang bukan seharusnya dia dijalurkan, akhirnya adu banteng dan cepat betal tiba jasa sampai 50 meter adalah. Wih, itu muatan apa untuk engkelnya? Kalau engkel belum dicek, nggak tahu. Ke korban coba anak istri sama suaminya dibawa ke rumah sakit. Gimana itu kabar terakhir untuk korban engkel? Kalau yang kemungkinan yang parah itu supir, nggak tahu itu MD atau tidak ada, saya belum tahu. Tapi kelihatannya ada yang parah gitu. Kalau untuk prima jasa, nggak ada. Kalau prima jasa biasa nggak ada yang aman ya. Aman, nggak ada yang cuma ya korban itu cuma di terkondesal aja yang ekal. Maaf Pak, dengan siapa? Deden. Deden. Dari mana? Cikalong. Cikalong. Tujuan? Apa? Tujuan kemana? Bandung. Ke Bandung. Untuk muatannya itu muatan apa yang engkel? Kelapa. Ya. Itu bisa dijelaskan sedikit untuk kronologi awal kejadian. Truknya itu bisa mundur gimana? Mundur ya licin. Ya. Oh licin? Ya. Apa itu kejadiannya sesudah adu banteng prima jasa sama? Ya sudah. Pas adu banteng. Pas adu banteng. Jadi ya Kang mundur lagi gimana itu? Iya, enggak nanjak. Oh enggak ketahan. Iya. Enggak kuat remnya. Tapi Akang sendiri enggak apa-apa. Ya, enggak cuma mobil doang. Terima kasih, Kang. Ya, semoga cepat terkondisikannya. Terima kasih. Muat naon eta? Muat ton. Oh, pindahan rumah. Oh, pindahan rumah wa. Oh iya ada kasur juga. Ya, berawal dari sini ya. Jadi ya. Busnya mundur sampai ke bawah, ke hantar. Tadi posisi tepat di garis putih itu ya. Alah, leuer wae. Jauh, Wak. Coba lihat. Wis, astagfirullahaladzim. Saking kencangnya ya. Laga adu kambing. Masih proses penyelidikan juga. Thank you.
buka lagi ya di lingkar goncang bawah. Nah, terlihat tugas. Oh, coba lihat korban. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi merinding bosku. Ini baru belum selesai di evakuasi ya. Di tanjakan Gentong dan terjadi lagi di lingkar Gentong bawah. Hati-hati bosku, jalur Gentong rawan. Hati-hati Wak. Oh, selipin. Tuh. Woi. Power euy. Tanjakan Gentong. Untuk pagi ini ya. .729 Rabu 3 April. Sleep ya. Muatan karet, mau karet. Mundur ya. Ah, dari bawah sampai di stop dulu ya. Bahaya. Kalau mau